Lisan. Ya, Lisan. Mat Lisan. Ini sebenarnya video pertama gue untuk kita lah. Mula Mat Lisan sama gue ya. Enggak sih, punya kita semua. Oh, iya. Ya, pokoknya ini video Lisannya dari gue pertama ya, first ya. Nah, sekarang berhubung kita kurang personil perempuan, jadi korban make up lesson gue hari ini adalah Abebit Boxer yang sebentar lagi akan berubah menjadi cantik. Bukan Beat Boxer lagi, oke? Okay. Sebelumnya dia suruh bersihin muka dulu ya, karena muka dia hinyai. Bisa dilihat nanti di kamera, nanti tolong di zoom ya. Tapi kalau nggak bisa di zoom ya udah nggak apa-apa lah, berhubung nggak ada kamera ini. Bersihin dulu. Gua bakal tutorial make up dia pakai yang pertama ya, gua nggak bawa itunya, foundationnya gua lupa bawa, jadi pakai ini ya. Make upnya makeover, make upnya bedaknya ditut. Oh iya, YouTube nggak apa-apa lah. Iya, nggak apa-apa lah. Terus eyeliner ya, terus ini sampai sini enggak? Iya, semua pokoknya iya. Terus ini tutupnya udah patah jadi kayak gini. Ini maskara ya, pakai maskara juga. Terus ini ada eyeshadow, ini udah patah juga, maaf ya. Eyeshadow sama ini blush on ya, sama terakhir ini dia, ini lipstick ada mereknya tapi udah pudar. Udah belum? Dah. Kayaknya masih hinyai muka dia. Emang ya udah gelap juga. Dah, kita mulai ya. Berhubung gue lupa nggak bawa foundation, jadi langsung pakai bedak aja ya. Udah tuh, cepet. Dah ya. Kamu mau kata-kata terakhir dulu nggak? Sampai itu. Mama, aku di make up. Maaf ya tante, anaknya jadi korban saya dulu ya. Gak apa-apa ya. Oke, yang pertama bedak dulu. Karena ini bedak serbuk, jadi gua tumpahin dulu ya. Ditutupnya. Lihat sini. Ya. Pertama, aduh ada jerawat pecah segala ya. Nih. Mana tisunya tadi? Yah, udah dilempar. Tapi sininya enggak. Jorok ya, dia udah dilempar dipakai lagi di muka. Dan terus ini biar kelihatan ya bedaknya, jadi gue sengaja agak tebel karena nggak pakai foundation. Ini harus rata banget nih. Sebenarnya biasanya gue pakai brush sih, cuman hari ini nggak pakai karena lupa, nggak dibawa nih. Ini harus rata banget supaya nggak kayak pakai topeng gitu ya, ininya putih, ininya coklat. Tapi di sini ada berawaknya ya, nggak apa-apa lah kan sekarang lagi musim laki-laki yang make up-an jambrosan, tapi I love you gitu kan banyak ya sekarang ya. Iya nggak sih. Ini ya, ini udah lumayan sih, udah kelihatan. Udah nggak sehinyai tadi ya mukanya. Udah lumayan lah. Nah, leher juga harus dibedakin supaya nggak belang ya, atas. Hinyai itu apa sih, Kak? Hinyai itu berminyak-berminyak, licin gitu mukanya hinyai. Ya, itu ya. Ini bedaknya udah lumayan.
Oke, udah lumayan. Sekarang pakai eyeshadow. Eyeshadow. Sebenarnya tadinya gue mau bikin dia kayak apa sih, kayak ada gradasi gitu di matanya. Cuman karena nggak bawa brush, jadi bikin biasa aja kali ya. Harusnya ini harusnya pakai eyeshadow base, cuman karena lupa juga nggak bawa, jadi langsung aja pakai ini ya. Itu tuh udah bikin runcing-runcing gitu? Enggak, kalau eyeshadow mah runcing-runcing apa? Maksud lo samurai? Ya kayak gitu. Ya, kayak gitu. Nanti sebenarnya ya, gue tuh pengen nyukur alis dia, tau gak? Biar bisa digambar. Tapi nanti masa depan dia suram. Ini udah kelihatan belum sih? Gue sih pengen bikin dia kelihatan banget gitu, menor-menor dikit lah ya. Ini udah sih. Kalau di sini sih, di sini ya, gue liat dia udah kelihatan banget. Kalau nggak tahu tuh di kamera, mudah-mudahan kelihatan juga ya. Nih. Jangan buka mata dulu ya. Bentar ya, kameranya agak ketutupan sebentar. Soalnya nanti susah. Tutup lagi yang sebelah kanan kurang ya, kita tambahin lagi ya sebelah kanannya. Buka. Oke, tutup lagi sebentar. Yang kirinya kurang dikit lagi. Belum kering jadi metot-metot di atas matanya. Kipas-kipasin biar cepat kering. Dah. Pelan-pelan mukanya. Nah.
Tutup. Oh, udah print. Udah buka. Sekarang pakai maskara ya, pakai maskara biar bulu matanya lentik-lentik cantik gitu. Nah, terus sekarang pakai blush on. Biar apa sih? Blush on biar pipinya pink-pink merona gitu, baik, ya. Pas gua kita balik lagi. Aja gue bikin si apa namanya blush onnya dia lebih tebel biar lebih kelihatan perbedaan dari laki-laki menjadi perempuannya ya. Lihat sini lihat gue. Oke, sekarang kita lanjut ke sentuhan terakhir yaitu lipstick ya. Kau pakai itu? Oh. Harus pakai tuh biar kelihatan ceweknya gitu ya. Lihat sini. Ini ya, pakai tangan aja ya. Soalnya ini lipstick gua sehari-hari buat ngantor. Sama gua? Boleh. Sama gua udah. Diam. Ntar lagi selesai. Gini. Kiss. Gimana? Mom. Mom. Dia udah siap maju, mundur, cantik gitu ya. Oke, sekarang terakhir ya. Sesi terakhir adalah rambut. Kita perlu apa namanya tuh kalau rambut tuh gue lupa namanya apa ya? Kasar. Hairstyle. Oke. Okay. Yang diperlukan adalah ini, karet Jepang. Biar lebih unyu kita pakai warna pink, meskipun enggak akan kelihatan juga sih kayaknya di rambut lo ya. Janganlah pakai warna kuning aja ya. Hijau aja deh. Sentuhan terakhir rambut. Bukan sentuhan terakhir sih. Yang terakhir adalah rambut. Ih, rambutnya tau gak kayak apa? Kayak sarang tawon. Sapu ijo. Oh, sapu ijo ya. Ini bakalan dibelah dua. Iyalah. Ya, buat teman-teman yang suka lihat Matt Vlog, suka lihat Matt Jam, suka lihat video musik senja di YouTube, ini adalah Abe yang suka beatbox dan suka nge-vlog. Hari ini dia jadi... Nanti jawabannya terakhir ya. Akan jadi apakah dia?
hari ini buat penonton setiap match. Ya. Saya minta maaf karena penampilan saya jadi seperti ini. Iya, nggak apa-apa lah ya, kamu dimaafin. Maaf, saya tidak terlihat ganteng. Nggak usah ganteng-ganteng lah ya. Ya harus yang ganteng. Sekali. Yang ganteng. Sebelah dulu ya. Ya, sebelah lagi. Jangan, dia lagi sedih tau. Jangan suruh ngomong. Ya. Oke, bentar lagi selesai. Bentar ya. Bentar. Oke. Bentar ya, bentar lagi selesai. Gak nyampe 1 menit. Terakhir. Jepit-jepit cantik, ya. Merubah seorang beatboxer menjadi seorang cheerleader. Gini dong, give me A. Nah, gitu. Iya. Buat papanya Abe, buat adiknya Abe, kalau nonton video ini jangan coret dia dari keluarga ya. Jangan ya, kasihan. Apa lagi? Cepat. Pakai. Datang dari langit. Oh, luar biasa rumah kita ya. Coba. Oh, sekarang bukan jadi ini, bukan jadi cheerleader, jadi pacarnya Bobo. Oh ya. Nah, terus gimana Abe, rasanya jadi cheerleader gimana? Rasanya aku bahagia ya. Oh, ternyata make up itu bisa merubah kepribadian juga. Karena setelah selesai di kita dapat kiriman lagi, entah dari mana. Coba kayaknya kamu harus berbalik untuk ini, untuk merubah wujud ya. Ternyata tadi, terusin yang tadi ya, ternyata make up itu bisa merubah kepribadian orang. Karena dia setelah di make up tiba-tiba suka boneka gini-gini gitu dia ya. Terus oh my god, kenapa turun sebelah? yang bener. Oh maaf ya, dipegang. Yang bener dong. Oke. Yang bener, perlu gue benerin. Ini bonekanya. Ya oke. Dan ternyata dengan kekuatan make up itu bisa menumbuhkan organ-organ yang dimiliki wanita yang tidak dimiliki pria tiba-tiba tumbuh ya, tiba-tiba muncul. Oke.
nanti untuk berikutnya gue akan cari korban lagi yang lain ya. Jangan. Yang lebih ganteng dari Abe biar jadi lebih cantik ya dari ini. Inilah beatboxer yang sudah berubah menjadi cheerleader. Sampai ketemu di mat lesson berikutnya.